Okay. Welo cuy, balik lagi bersama Ane Bayu Angga, YouTuber newbie yang butuh dukungan dari kalian semua cuy. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada kesempatan kali ini Ane bakal ngasih tahu cuy, profitan anti meshing, anti farming, atau anti puter roda ya cuy. Ini bagus banget buat kalian itu yang bosen ya cuy, lagi bosen ngefarming atau ngemeshing dan paling anti dengan puter roda ya cuy ya. Kalian itu bisa pakai saran Ane ini ya cuy, saran metode profit dari Ane ini cuy. Kalian bisa terapin dan ini sih menurut Ane itu sangat profit ya cuy. Ini sangat profit dan lagi booming di 2020 ini cuy. Oke. Sebelum itu ya cuy, buat kalian yang baru ya cuy, baru pertama kali lihat di channel Bayu Angga cuy, kalian harus subscribe ya cuy. Karena apa? Karena kalau sudah 500 subscriber, channel Bayu Angga akan ngadain giveaway lagi cuy. Giveaway ya cuy, di 500 subscriber ini bakalan ngadain giveaway kecil-kecilan ya cuy, buat kalian yang sudah nonton dan setia untuk support Bayu Angga cuy. Oke, profitan yang Ane saranin ini ya cuy, itu kalian itu bisa dapetin cuy, dapetin DL sih per harinya. Itu kalian itu bisa dapat 1 DL, bahkan itu kalau kalian rajin ya cuy, kalian rajin itu bisa lebih dari 1 DL sih. Kalian itu bisa sampai 5 DL juga bisa kok kalau kalian itu rajin praktekin model profitan dari Ane ini ya cuy. Dan kalian itu pantang menyerah, itu pasti kalian dapetin sekiranya itu profitan yang sangat bagus buat kalian ya cuy ya, yang anti farming, anti meshing, sama anti puter roda ya cuy ya. Oke, tanpa basa-basi lagi ya cuy ya, kalian itu tinggal cari aja ya cuy, set ghost. Oke, kita pergi ke ghost bangga aja ya cuy, ghost bangga ya cuy. Oke, seperti ini. A few moments later. Nah, good. Ini cuy, ini adalah profitan yang Ane maksud ya cuy. Kalian itu nanti tangkep-tangkep setan ya cuy. Ini tangkep-tangkep setan itu lagi booming cuy. Sekarang itu lagi digemari banyak orang ya cuy. Ini menurut Ane itu sangat cocok buat kalian itu yang nggak mau ribet ya cuy. Bukan nggak mau ribet sih, tapi lagi bosen cuy, lagi bosen farming atau meshing kok gitu-gitu aja ya. Kalian itu bisa cobain buat profitan nangkep setan ya cuy, nangkep setan. Nangkep setan buat apa cuy? Ya nggak gini ya cuy, ini tuh kelihatan sepele cuy, kelihatan sepele, itu profitannya itu kelihatan sepele, tapi kalau kalian itu coba ya cuy, kalian itu coba, itu bakalan big profit cuy. Ane sudah coba dan hasilnya ya lumayan juga cuy. Per hari bisa 1 atau 2 bahkan lebih ya cuy. Coba aja dah, coba aja. Intinya itu kalau kalian ngegos itu jangan keseringan miss ya cuy, jangan keseringan miss. Oke, Ane sudah. Oh iya cuy, jar ya cuy, harga jar itu kalian itu buruan beli ya cuy, buruan beli. Kalau kalian lihat ya cuy, ini Ane 200 ghost jar ini kemarin ya cuy, kemarin itu tanggal 30 Mei cuy, tanggal 30 Mei itu masih di 200 per 5354-an ya cuy, 53 sampai 55 cuy. Tapi sekarang cuy, kalian lihat aja cuy, di 31 Mei jam 8-an ya cuy, jam 8-an itu sudah sampai di 200 itu per 60-an cuy. 200 per 59, 58 itu aja sudah banyak yang beli cuy. Kalian harap kalau praktekin ini ya cuy, kalian itu lihat-lihat pasaran juga ya cuy. Kalian itu harus lihat pasaran ghost jar dan ghost incharnya ya cuy. Ghost inchar Ane lihatin ya. Ghost inchar itu yang ini cuy, ghost inchar. Ane ya
ya nggak tahu sih kenapa kok bisa jar itu makin rame aja ya Ji, itu nggak tahu kenapa ya Ji. Oke, buat kalian yang mau tangkep ya Ji, tangkep setan, kalian harus punya alat-alat pelindung diri ya Ji, APD. Oke, kalian harus punya neutron pack, pakai aja. Nah seperti ini ya. Kalian harus punya neutron gun ya Ji, neutron gun. Nah ini kalian harus punya ini, dan kalian harus punya, nah seperti ini ya Ji, kalian harus punya spectral goggles. Kalian itu harus harus punya 3 set utama ini ya Ji, tas, tembaknya, sama kacamatanya cuy. Kalian harus punya ketiga hal ini ya Ji. Cuman aneh saranin ya Ji, satu lagi item buat kalian itu anti miss cuy. Ane sudah praktekin ini dan hasilnya lumayan juga cuy. 200 jar itu nggak ada yang miss cuy. Oke, kalian itu harus pakai rubber boots ya, rubber boots. Oke, kita pencet double click aja, kita lihat infonya ya cuy, ini buat apa ya cuy. Nah bisa kalian lihat sendiri ya cuy, this attack fitting bla bla bla, protects from slime cuy, protects from slime will still allowing your feet to breathe ya. Oke ya, seperti itu cuy. Kalian itu efek dari rubber boots ini ya cuy, rubber boots ini kalian nggak bisa ya cuy, kalian itu nggak bisa kena efek samping dari setan ijo ya cuy. Itu kan setan ijo itu bisa bikin kalian melambat ya cuy, melambat terkena slime-nya cuy, slime dari setan ijo tersebut ya cuy. Itu kalian itu nggak bakalan kena efek dari slime setan tersebut kalau kalian pakai rubber boots ya cuy. Oke, cuman kalau buat main ghost ya cuy, main ghost itu setan yang warna kuning dan itu bikin kalian bingung, itu nggak bisa ditangkal ya cuy sama rubber boots. Oke ya cuy, oke kita oke aja. Nah oke, seperti itu aja ya cuy ya. Profitanya itu kalian itu harus tangkep ghost ya cuy, itu intinya kalian harus tangkep ghost. Nah ane punya word ghost ya cuy, word ghost itu di ghost bangga cuy. Kalau kalian itu pengen coba atau pengen coba-coba tangkep ya cuy, itu kalian bisa pergi ke word ghost, ghost bangga ya cuy. Itu ane sudah sediain juga set jar atau rubber boots-nya juga ya cuy. Ane sudah siapin semuanya cuy. Kalian bisa beli di Ghost Bangga juga. Apa ya cuy? Seperti ini cuy. Nanti ane jelasin aja ya cuy. Oke, kita coba tangkap aja satu atau dua ya cuy. Buat kalian ya cuy, awal kali ya cuy. Mungkin kalau kalian itu baru tahu yang namanya itu setan bisa ditangkap, kalian itu bakalan bingung cuy gimana caranya ya cuy. Oke, kalian itu bisa cuy, kalian itu gampang kok. Ini kalian kalau sudah punya set seperti yang ane jelasin pertama tadi ya cuy, itu kalian tinggal pencet-pencet aja cuy di sebagian setannya ya cuy. Itu kalian pencet aja setannya, itu kalian pencet tahan aja ya cuy setannya cuy, itu bakalan ke kalian cuy. Nah seperti ini ya cuy, kalian bisa lihat. Nah seperti ini cuy ya. Oke, nah kalau seperti ini ya cuy, kalian harap siapin ghost jar kalian cuy, harap siapin ghost jar kalian ya cuy. Seperti ini cuy, dikasih di sini ya cuy. Ini ane kasih tutorial anti miss ya cuy, anti miss buat kalian yang mau profitan ini ya cuy. Ane sudah praktekin ini dan alhamdulillah juga cuy, nggak ada yang nggak ada yang kelewatan cuy. Wut. Wah bandel ini, bandel cuy. Nah seperti ini ya cuy. Oke, nah, kalau sudah kalian siapin ghost jar-nya, nah seperti ini ya cuy, itu kalian deketin aja sampai ke badan kalian cuy, sampai badan kalian. Nah kalau sudah deket beneran seperti ini ya cuy, kalian itu harus cepet-cepet kasih jar ke bawah badan kalian ya cuy, bawah badan kalian. Oke, dan kalian langsung aja, nah seperti ini cuy, kalian sedot aja lagi ghostnya itu sampai ke badan kalian ya cuy, dan kalian kasih ghostnya, ghost jarnya itu di bawah diri kalian ya cuy. Oke,
Oke, dan jadinya itu ghost in jar seperti ini ya, Ji. Itu ghost in jar ini bisa kalian jual ya. Jadi 31 Mei itu harganya itu 200 per 40 WL ya, Ji. Wow, fantastik. Dan Bang, ane kan sudah cobain ya, Bang ya. Tapi kok jarnya itu harganya mahal, Bang. Tapi kan GIJ-nya itu harganya murah, Bang. Gimana cara profitnya, Bang? Nah, ini cuy, yang aneh itu maksud cuy. Itu profitan yang kalian dapat itu enggak dari GIJ-nya ya, cuy. Tapi itu dari ampas-ampas jarnya, cuy. Mungkin saja dapat ekstra jar maupun kalian itu dapat seed jar ya, cuy. Kalian itu bisa dapat kedua ekstra dari nangkep setan itu ya, cuy. Kemungkinan itu kalian bisa cuy, kalian itu bisa jual seednya atau ekstra jarnya itu, atau bisa kalian puter lagi cuy. Tapi aneh saranin itu kalian itu puter lagi ya, cuy. Contohnya itu kalau kalian dapat ekstra jar, kalian itu tangkep lagi setannya cuy. Kalau dapat ekstra jar ya, cuy. Kalau dapat ekstra seed, kalian itu tanam aja lagi cuy. Ekstra seed itu maksudnya itu drop-dropan ya, cuy. Drop-dropan dari ghost jar. Kalau nanti udah ane punya kok, ane punya. Nah, seperti ini cuy. Ghost jar seed ya, cuy. Itu kalian kalau dapetin ghost jar seed ini ya, cuy, kalian itu tanam aja cuy, tanam aja. Nanti kalau bisa ya, cuy. Kalau bisa itu kalian pas panennya itu pakai Soro, Fuel, sama DCS ya, cuy. Tapi nggak harus pakai itu sih, nggak pakai itu juga kalian bisa dapetin profit lebih kok, profit lebih kok. Oke, kalian cobain aja ya, cuy. Ini pasti seru kok. Ane kan juga farmer cuy, cuman ya seperti itu cuy. Ane lagi boring-boring aja ya, cuy. Makanya ane cari profitan baru-baru ini cuy, dan ini ane yakin itu legit banget cuy. Udah ane praktekin juga dan hasilnya di luar dugaan ane cuy, di luar dugaan ane. Dan wah, ini sangat recommended banget ya cuy ya, buat kalian itu yang mau profit cepet. Nah, seperti ini cuy, kalian bisa dapetin extra seed ya cuy, extra seed dari kalian nangkep setannya ya cuy. Kalian lihat sendiri cuy, di tiga ya, jadi tiga setan itu tanpa miss cuy. Ane itu tanpa miss kalau pakai metode ane ini ya cuy, itu kalian bisa bandel banget sih. Nah, seperti ini cuy. Kalian bisa pergi ke Ghost Bangga ya cuy. Oke, oh iya cuy, buat kalian yang mau coba profitan ghost jar ini ya cuy, apa nangkep setan ini, kalian itu harus lihat-lihat wordnya juga ya cuy. Harus lihat board-boardnya juga cuy. Usahain sebelum kalian nangkep setan ya cuy, itu kalian lihat cek-cek di sudut-sudut word ya cuy, di sudut-sudut word atau di semuanya lah cuy, di semuanya word. Periksa secara menyeluruh ya cuy, secara menyeluruh. Karena apa? Itu kemungkinan cuy, kemungkinan itu besar kemungkinan ya cuy. Besar kemungkinan itu kan ada aja ya cuy, itu owner dari ghost word ghost ya cuy, itu masang gaya atau MP ya cuy, make plan buat sedot extra jar atau extra ghost jar seednya ya cuy. Itu ane saranin buat kalian itu cek-cek dulu ya cuy, cek-cek dulu wordnya itu sebelum kalian coba-coba ya cuy, coba-coba untuk itu, coba-coba untuk tangkepnya ya. Soalnya itu kalian kalau extra seednya itu keambil orang lain ya cuy, itu bakalan rip cuy. Kalian itu nggak bakalan dapat profitan cuy ya. Karena soalnya itu profitan yang kalian dapat itu ya juga dari seed cuy. Oke, kita coba tangkap lagi ya cuy. Ini udah ke, nah yang ini extra box ya cuy, itu box seed, box jarnya ya cuy, itu extra box itu bisa kalian dapetin. Nah, seperti ini cuy. Ane itu sudah tangkep 4 setan ya, ya. Cuman jar ane itu masih 197 cuy. Itu bisa berulang sih cuy, sampai 10 bahkan 15 bisa kok. Makanya itu ane pertama kali coba ya, ya. Itu pertama kali coba itu sangat ragu cuy.
ragu buat coba praktekin cara ini ya, Cak. Cuman aneh beraniin aja, cuy. Dan hasilnya ya wah banget, cuy. Aneh, makanya bikin tutor yang ini ya, Cak. Bikin saran metode profit ini, cuy. Nah, seperti ini ya, Cak. Aneh punya sementara ya, Cak. Punya Ghost Bangga ya, Cak. Ghost Bangga itu punya 5 link dan 1 word utama Ghost Bangga, cuy. Kalian itu bisa pergi ke Ghost Bangga ya, Cak. Kalau kalian mau tangkep-tangkep setannya ya, Cak. Aneh sudah punya 5 link word ya, Cak. Kalian bisa tangkep di sini dan kemungkinan ya, Cak, aneh bakalan bikin ekstra lagi, cuy. Bakalan bikin tambahan word link lagi ya, Cak. Kemungkinan kalau kalian itu banyak ya, Cak. Banyak yang mampir ke sini ya, Cak. Mampir ke Ghost Bangga. Itu legit banget, cuy. Ya, kalian itu bisa beli jar atau jual GIC atau jual seatnya itu di Buyghost atau di Buyjar ya, Cak. Itu kalian itu bisa jual di Buyghost atau Buyjar ya, Cak. Tapi cuy, buat kalian yang mau profitan lebih ya, Cak, ane saranin itu buat tanam seatnya, dan kalau dapat ekstra jarnya itu kalian buat tangkep aja, cuy. Itu bakalan profit banget, cuy, menurut aneh ya, cuy. Oke, kita coba tangkep lagi ya, cuy. Itu 192, cuy, jarnya masian. Oke, mungkin ini aja ya, Cak, metode profitan dari aneh, cuy. Buat kalian yang baru cobain ini ya, Cak, aneh harap kalian itu belajar dulu, cuy. Kalian itu belajar itu sedikit-sedikit aja ya, Cak. Minimal 10 lah, 10 itu buat kalian praktekin ini dulu, cuy. Jangan langsung beli 200 dan langsung praktek, cuy. Itu bakalan bikin kalian itu makin rip ya, Cak. Bisa rip, cuy. Kalau kalian 10 jar itu sudah memungkinkan buat tangkep lebih banyak lagi ya, cuy, ya. Itu kalian bisa tangkep lebih banyak, cuy. Kalian itu bisa 200. Aneh saranin juga, cuy. Kalau bisa kalian itu tangkepnya itu sampai 1000 ya, cuy. 1000 ghost jar ya, cuy. Itu profitannya itu bakalan lebih legit lagi, cuy. Oke. Nanti, cuy, nanti bakalan ada extra seat dan extra jar ya, Cak. Itu kalian bisa jual lagi atau langsung tangkep lagi, itu bisa, cuy. Langsung tangkep setannya ya, Cak. Tapi aneh saranin buat profitan yang sudah aneh praktekin ini ya, Cak. Itu kalian harus olah lagi ya, Cak. Harus olah lagi dan jangan jual ya, Cak. Tapi kalau kalian jual juga nggak apa-apa kok, itu juga profit, cuy. Oke, mungkin cuman segini aja ya, cuy. Saran profit dari Bayu Angga, cuy. Buat kalian yang sudah praktekin juga, kalian harap komen di bawah ya, cuy. Itu gimana-gimananya, kalian harap komen ya, cuy. Oke, ane akhirin aja ya, cuy, video tutorial profit dari ane, cuy, Bayu Angga, cuy. Mudah-mudahan ya, cuy, bisa bikin kalian itu makin kaya, cuy. Makin kaya, dan profitannya itu bisa bikin
bisa bikin kalian itu puas ya cuy, nggak bosen-bosen cuy. Oke, Bayu Angga ucapin terima kasih yang sudah lihat dan sudah subscribe, dan bye. Terima kasih cuy.